Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di layar smartphone yang kita kunci biasanya bertujuan agar semua data pribadi yang di dalamnya tidak terlihat oleh orang lain. Namun demikian, walaupun layar HP sudah kita kunci, ternyata masih ada notifikasi yang muncul ketika ada chat yang masuk, sehingga privasi kita bisa dibaca sama orang lain. Cara menghindarinya yaitu buka pengaturan, lalu pilih aplikasi. Selanjutnya kita pilih aplikasi WhatsApp. Kebetulan di aplikasi saya yang saya gunakan ini menggunakan dua WhatsApp, WhatsApp pribadi sama bisnis. Caranya sangat mudah sekali ya. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk menghindari notifikasi yang timbul di layar. Selanjutnya kita pilih pemberitahuan. Nah, klik notifikasi grup dan notifikasi pesan itu kita klik menjadi tidak aktif. Dengan begitu, pesan yang timbul nggak akan terlihat lagi gitu. Dan selanjutnya kita menggunakan WhatsApp bisnis, ini sama seperti tadi caranya. Klik pemberitahuan, lalu notifikasi grup dan notifikasi pesan tidak diaktifkan. Nah, selesai. Cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat. Perhatikan, nggak kelihatan kan? Biasanya kelihatan tuh WA, isi WA seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.